baik sikit ni, insyaAllah. Yang kedua, mengetahui segala tafsir, segala sifat Allah SWT. Itu mengetahui dengan terperinci beserta dalil-dalil sama ada dalil naqli atau akli. Bahawa Allah SWT mempunyai 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Ini secara tafsir lah. Secara terperinci. Dengan dalil-dalil sekali, dengan hujah-hujah. Dalil nakli itu Al-Quran dan hadis lah. Atau akli, ini logik akal nanti. Oh, setelah bagi 20 sifat wajib, atau sifat umum, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Memanglah Allah Ta'ala itu ada 99 nama untuk ilah. Ilah yang bersama'ul husna pada umum pihak satu wajib. Memang Allah Ta'ala sebut Dato' Allah itu nama-nama yang baik, maka serulah dengan nama-nama itu. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muttaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Wahab, Ya Latif. Tuan-tuan nak lepurkan hati isteri, pegang gambar isteri, zikir Ya Latif, sampai kali cium ke gambar isteri. Niatkan tak isteri lepas hati. Suami pun, isteri pun sama, boleh buat. Tapi jangan minta suami jadi aw pula. Suami lembut hati, bukan lembut betul. Mudah jadi lembut pula. Abang lepas tengah balik pasal apa? Pasal hati ada kuliah, tak azmi. Bila kalau suami aku jadi lembut tadi? Salah kita lah. Kan niat tu lain. Sekiranya betul tapi niat lain. Tiup kat muka gambar suami, minta suami jadi lembut. Lembut sungguh eh? Bukan lembut tu, lembut hati. Hati tu tak garang. Dah tua-tua ni susah garang lah. Kedekat tak ada. Mulut-mulut tak apa. Ini dah 65, 70 nak buat garang dengan cucu Allah. Kan? Umur-umur ni. Orang tengok pun Haji Samsul tu bukan besar. Haji Samsul tu tak padan dengan umur. Kasar dengan cucu, garam dengan cucu. Cucu pun takut. Balik cucu balik raya, terpuh upah. Tak terpuh dia, terpuh upah. Dia tu seorang dia. Siapa suruh garam dia tu? Cucu silam ni lempar. Sebentar tangan kuat lagi, kaki dah tak kuat dah, tangan yang kuat. Dulu jadi pegawai, pegawai latihan tentera. Di periksa ni memang kerjanya melepak, latih-latih ni. Rekrut-rekrut ni, sampai ketua kerjanya melepak. Lepak cucu, cucu takut. Salah, dah tua-tua lah. Bukan set pada tu, kan set terhidup lah. Saya pun esok tu akan tua juga. Kan yang muda pada dia. Sampai bila-bila kan kita pun akan tua juga. Kan? Allah. Itu dia tuan-tuan. Walaupun ada 99 nama, tapi itu adalah nama-nama Allah. Maka ulama-ulama dulu direngkaskan, jadi daripada 99 nama itu direngkaskan jadi 20 sifat. Itulah yang terkandung dalam nama-nama Allah yang 99. Ada dalam kan 20 sifat yang wajib kan, Al-Ahad kan, nama-nama Allah yang membawa sifat wujud ada, nama-nama Allah yang membawa sifat qidam ada, nama-nama Allah yang membawa sifat baqa ada kan, sifat 20 sifat yang ada sifat wajib, lawannya sifat mustahil. Kita menerangkan kena betul tuan, tak boleh salah faham. Ini kita menerangkan kepada mu'allaf. Allah Ta'ala itu ada lawannya, tiada wajib, ada mustahil, tiada. Pening mu'allaf. Oh itu tuan Allah mula-mula ada, lepas itu tak ada. Pening mu'allaf bukan maksud terangkan. Allah itu ada lawannya, tiada. Apa pada Allah itu memang dia wujud. Lawannya ada. Adam tu ada pada sifat makhluk.
lawan Tuhan. Tiada. Siapa lawan? Lawannya tiada. Lawannya itu balik pada makhluk. Kita lah manusia.